Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa, Antoni Sinisuka Ginting melaju ke perempat final Indonesia Masters 2022 usai mengalahkan wakil Thailand Siti Kom Tamasin. Hasil ini memperpanjang rentetan Antoni atas Tamasin. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting melaju ke perempat final Indonesia Masters 2022. Tiket perempat final didapat Antoni seusai menaklukkan wakil Thailand Siti Kom Tamasin dengan skor 21-13 dan 21-14 pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Kemenangan ini juga menambah rekor sempurna Antoni atas Tamasin dengan 3 kemenangan beruntun. Di perempat final, Antoni akan menghadapi tunggal asal Malaysia, Lee Zijia.